Jangan pernah mengatakan, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Datang ke ustadz, ustadz kasih nasihat, doa. Minta sama Allah, cari waktu-waktu mustajab. Ana sudah doa ustadz, udah 2 tahun ustadz. Ana katakan, antum baru 2 tahun, tunggu sampai 70 tahun. Masa ustadz 70 tahun ustadz? Iya. Antum lihat nabi-nabi berdoa sampai tua renta terus berdoa. Enggak berhenti berdoa. Masalahnya tuh mereka punya ilmu. Mereka kenal sama Allah Azza wa Jal. Wallahi jamaah, orang yang kenal sama Allah, dia yakin. Kita ini kadangkala enggak punya keyakinan bahwa Allah akan kabulkan doa kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Bagaimana menumbuhkan keyakinan itu? Belajar tentang Allah. Baca tentang Asma'ullah Al-Husna. Antum kaji itu ya Allah. Allah itu Rahman. Allah itu Rahim. Allah itu Qawi. Allah itu Matin. Antum jadi faham ya Allah. Kemudian antum baca bagaimana para nabi dalam doa-doa mereka. Yang mereka berjuang bertahun-tahun. Tapi terkadang diuji sama Allah dengan diakhirkan doanya. Jamaah, kalau dia berdoa 70 tahun baru dikabulkan pada waktu umurnya 90 tahun sejak umur 20 tahun. Apakah 70 tahun ini enggak ada pahalanya buat dia? Full pahala semua. Karena enggak dikabulin. Artinya dikabulin dengan dikasih pahala buat ibadah yang dia lakukan. Maka antum jangan putus asa dan jangan tergesa-gesa dalam berdoa.